Oli, siapa member Hololive ID yang paling sering diem? Paling sering diem. Kalau lagi ngobrol bareng, Oli. Kayak kalau ada orang ngomong, Oli kadang nggak bisa ikut ngomong juga gitu lah. Hoax, nggak hoax. Kayak bilang aja kalau kalian. Kita mikirnya gini, kalau ada holo ID, holo ID kita bersembilan ya, kita bersembilan di satu tempat dan kita ngobrol. Yang paling sering diem, percaya gak percaya, itu Oli sama Kobo. Yang lain menurut Oli lumayan talkative loh. Kalian nanya, Oli kan jawab. Kalau kalian gak percaya, yaudah. Kirain Anya. Enggak, Anya lumayan talkative. Sebenarnya gimana ya? Lebih tepatnya kalau dikasih mic. Kayak contohnya kita lagi bersembilan, terus kita ganti-gantian bicaranya. Kalau Oli harus kayak milih yang ngomongnya nggak terlalu banyak apabila dikasih waktu untuk berbicara, itu Oli sama Kobo sih. Gitu. Muna enggak kok, Muna Senpai juga lumayan ngomong kok. Kayak kalau andai kata ya dikasih kesempatan untuk ngomong gitu. Ngomongnya pasti lumayan banyak. Mungkin Muna Senpai ketiga kali ya, dari Oli, Kobo, terus baru Muna Senpai. Kalau Zeta, Zeta lumayan ngomong kok. Zeta lumayan ngomong banget. Lumayan ya. Kayak medium ngomong. Medium ngomong, ya ampun, ya ampun. Yang banyak ngomong itu yang langsung talkative ya kalau ngobrol itu ya. Ella, Rene. Tuh mereka talkative menurut Ali. Maksudnya kalau kebetulan ada topik yang kayak bisa langsung nge-trigger mereka, nge-trigger in a good way ya, kayak tiba-tiba, "Oh, iya ini," gitu. Mereka pasti langsung, "Oh." Iya. Risu medium, I feel. Risu Senpai is more of a medium gal. Alright, I want the buttons. So for these buttons, I want to put it over here.